Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan terakhir di La Liga dan juga Serie A untuk musim 2022-2023. La Liga, Mallorca tundukkan Rayo Vallecano 3-0. Osasuna menang 2-1 ke atas pasukan Girona. Real Madrid seri satu sama dengan pasukan Athletic Club. Real Sociedad menang 2-1 ke atas pasukan Sevilla. Villarreal seri dua sama dengan pasukan Atletico Madrid. Celta Vigo menewaskan pasukan Barcelona 2-1. Elche seri satu sama dengan pasukan Cadiz. Espanyol seri tiga sama dengan pasukan Almeria. Real Betis seri satu sama dengan pasukan Valencia. Real Valladolid seri tanpa jaringan dengan pasukan Getafe. Dan berikut adalah kedudukan terakhir La Liga di Spanyol. Di Serie A pula, Napoli tundukkan Sampdoria 2-0. Atalanta mudah benang Monza 5-2. Leeds tewas 2-3 kepada pasukan Bologna. AC Milan menang 3-1 ke atas pasukan Verona. AS Roma menang 2-1 ke atas pasukan Spezia. Udinese tewas 1-0 kepada pasukan Juventus. Dan berikut adalah kedudukan terakhir Serie A Itali. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Seri Pahang gagal manfaatkan main di gelanggang sendiri. Hasrat Seri Pahang FC untuk merapatkan jurang dengan pasukan yang menduduki tangga kedua Liga Super, Selangor FC, lebur apabila mereka tewas 1-2 kepada pasukan KL City malam tadi. Anak buah Fandi Ahmad itu gagal menggunakan kelebihan bermain di tempat sendiri selepas KL City dilihat lebih garang apabila mereka terlebih dahulu berada di hadapan menerusi jaringan Cece Kipris awal minit kelima permainan. Tuan rumah pula menggadakan asakan dan hasilnya sepakar penalti yang disudahkan oleh Stefano Brando pada minit ke-58. Pelawak bagaimanapun bangkit untuk mendahului perlawanan melalui sepakan percuma cantik oleh Paulo Josu pada minit ke-75. Keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan. Kemenangan ini melonjakkan pasukan KL City ke tangga ke-6 Liga, manakala Seri Pahang kekal di tangga ke-4. Zakuan Adaha belum bersedia untuk bersara. Zakuan Adaha yang pada ketika ini terpaksa berehat selama 6 bulan selepas mengalami kecederaan ACL masih belum terfikir lagi untuk bersara daripada arena bola sepak profesional. Dia sudah mengalami kecederaan tersebut buat kali kelima di sepanjang kerjaya profesionalnya. Dilihat masih bersemangat untuk pulih dan meneruskan aksinya bersama pasukan Negeri 9 FC. Dia juga sudah lali dengan cakap-cakap yang kecederaan tersebut boleh menyebabkan kerjanya tamat. Tetapi baginya, dia tetap mampu mengharungi detik sukar itu dengan sokongan keluarga yang tercinta. Walaupun sudah mengalaminya buat kali kelima, tidak terletik langsung perasaan untuk dia bersara daripada bola sepak dan dia akan terus bermain selagi dia masih mampu untuk mengerah kudratnya di atas padang. Zlatan Ibrahimovic akhirnya umumkan persaraan. Zlatan Ibrahimovic akhirnya memilih untuk menamatkan kerjanya bersama dengan pasukan AC Milan selepas dia tidak lagi mahu menyambung kontraknya yang akan tamat pada hujung bulan Jun nanti. Dia yang bakal berusia 42 tahun pada bulan Oktober nanti memilih untuk bersara selepas seringkali mengalami kecederaan sepanjang dia berada bersama dengan pasukannya itu. Dia merekodkan sebanyak 93 gol dalam 163 penampilan selepas dua kali mewakili pasukan AC Milan. Dia menyertai mereka buat kali kedua pada tahun 2020 yang lalu dan berjaya memenangi Serie A pada musim tersebut. Dia mencatatkan sebanyak 563 gol di sepanjang kerjaya bola sepaknya sebagai seorang penyerang prolifik sama ada di peringkat kelab ataupun negara. Pemagian Benzema amat mengejutkan, kata Carlo Ancelotti. Penyerang Real Madrid, Karim Benzema, yang membuat keputusan untuk meninggalkan pasukannya itu selepas 14 tahun bersama adalah sesuatu yang sangat mengejutkan semua pihak. Menurut daripada bos mereka, Carlo Ancelotti, ianya merupakan keputusan saat terakhir yang dilakukan oleh penyerang kesayangannya itu selepas dia merekodkan sebanyak 354 gol dalam 648 penampilan bersama gegasi Spanyol itu. Sebagai seorang pengurus pasukan, dia menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Karim Benzema dan berterima kasih di atas apa yang dia sudah lakukan sepanjang 14 tahun kiranya di sana. Dia kini berada di kedudukan kelima dalam senarai pemain yang paling banyak membuat penampilan bersama pasukan Real Madrid dan telah memenangi sebanyak 25 trofi di sana. Napoli ucap selamat tinggal kepada Spalletti dengan berikan kemenangan dalam perlawanan terakhir Serie A. Luciano Spalletti yang telah berjaya membimbing pasukan Napoli menjadi juara Serie A buat kali pertama sejak lebih 30 tahun yang lalu, kini sah akan meninggalkan pasukan tersebut.
Anak-anak buahnya memberikan kemenangan terakhir kepadanya apabila mereka berjaya meneruskan Sampdoria 2-0 awal pagi tadi. Dua gol hasil jaringan Victor Osimhen dan juga Giovanni Simon di separuh masa kedua sudah cukup untuk menggembirakan penyokong mereka, walaupun menyedari yang hari itu merupakan hari terakhir Spalletti bersama mereka. Selain membawa Napoli menjadi juara, Spalletti juga berjaya memecahkan beberapa rekod seperti menjadikan 105 gol dalam semua kejohanan. Mereka juga hanya melepaskan 38 gol, paling sedikit sejak kembalinya mereka ke Serie A pada musim 2005-2006. Napoli kini akan menjadi pengganti untuk Spalletti bagi meneruskan legasinya pada musim hadapan. Juventus menang tapi gagal berada dalam kelompok 6 pasukan terbaik. Juventus berjaya mendudukkan pasukan Udinese dengan kemenangan tipis 1-0 hasil jaringan Federico Chiesa pada minit ke-68, tetapi masih belum cukup untuk membawa mereka ke kedudukan 6 terbaik Serie A untuk musim ini. Mereka bagaimanapun masih berpeluang untuk beraksi di peringkat Eropah selepas menduduki tangga ke-7 Liga dengan melayakkan mereka untuk bermain di Europa Conference League pada musim hadapan. Walaupun berakhir di kedudukan ke-7 musim ini, Juventus berjaya mencetakkan 20 clean sheet dalam 38 perlawanan dan hanya Lazio yang berjaya mencetakkan lebih clean sheet berbanding mereka, iaitu sebanyak 21 clean sheet. Kedudukan Max Allegri juga masih selamat dan dia sudah memulakan perancangan pasukan untuk musim hadapan, manakala pasukan nasah tersingkir ke Serie B adalah pasukan Hellas Verona, Cremonese dan juga Sampdoria. Barca tewas perlawanan terakhir, Osasuna tempah slot ke Conference League. Celta Vigo berjaya mengejutkan juara La Liga musim ini, iaitu Barcelona dengan jaringan 2-1 awal pagi tadi bagi mengesahkan tempat mereka untuk terus kekal di La Liga pada musim hadapan. Celta Vigo nyata lebih bernafsu dalam misi mereka untuk menang selepas mendahului 2-0 melalui jaringan Gabriel Vega pada minit ke-42 dan juga 65 minit permainan. Ansu Fati kemudiannya berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-79, tetapi tidak cukup untuk memintas pasukan Celta Vigo yang terus kental tahan. Manakala dalam satu lagi perlawanan, Osasuna berjaya layak ke Conference League walaupun terdekat 3 sama dengan pasukan Almeria. Mereka berjaya memintas pasukan Athletic Bilbao yang hanya mampu seri 1 sama dengan pasukan Real Madrid dan menyebabkan mereka turun ke tangga ke-8 Liga. Real Valladolid, Espanyol dan juga Elche adalah pasukan yang tersingkir ke Segunda, divisi kedua untuk Liga Spanyol. Fred masih belum buat keputusan. Pemain tengah Manchester United, Fred masih belum menentukan lagi masa depannya bersama pasukan itu dengan kontraknya hanya berbaki setahun lagi di sana. Dia yang berjaya melakukan 35 penampilan dalam musim ini di bawah Erik Ten Hag masih belum melakukan apa-apa perbincangan dengan pasukan setakat ini. Buat masa sekarang ini, dia hanya mahu menempuhkan sepenuhnya untuk bercuti dan dalam pada itu, akan berbincang dengan keluarganya mengenai masa depannya bersama Manchester United. Dia menyertai Manchester United daripada Shakhtar Donetsk pada tahun 2018 dengan nilai £47 juta, tetapi bergelut untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama pasukan pada awal musimnya di Old Trafford. Dia telah mencetakkan rekod 14 gol dalam 213 penampilan bersama United dan berjaya menempatkan diri dalam pasukan kebangsaan Brazil. Dia kini sudah memiliki 32 kap bersama pasukan negaranya itu. Xavi tidak akan juara Rafinha. Pengurus pasukan Barcelona, Xavi Hernandez, menegaskan yang dia tidak akan menjual pemain sayapnya itu, iaitu Rafinha, kepada mana pasukan pada ketika ini. Arsenal kini dilaporkan sedang mengintai peluang untuk mereka mendapatkan bekas pemain Leeds United itu yang menyertai Barcelona pada musim lalu. Xavi juga berkata yang Rafinha tidak akan berada di pasaran walaupun mereka pada ketika ini mahukan Messi pulang untuk menyertai mereka semula dan sudah pasti memerlukan kedudukan kewangan yang sangat kukuh. Rafinha kini adalah pilihan utama Xavi dengan dia melakukan 49 penampilan dengan merekodkan 10 gol dan juga 12 assist dalam musim ini. Pep Guardiola tawar rancangan baru kepada Ilkay Gundogan. Pep Guardiola kini sedang berusaha untuk mengekalkan Ilkay Gundogan yang dilihat mahu meninggalkan mereka pada musim panas ini. Kontrak Gundogan akan tamat pada hujung Jun ini dan Pep tidak mempunyai banyak masa untuk meyakinkan pemain itu untuk terus berada di bawahnya. Gundogan akan ditawarkan dengan setahun kontrak bersama dengan pilihan untuk lanjutan setahun lagi bersama City dan mereka sekarang ini hanya menunggu keputusan akan dibuat oleh Gundogan sendiri. Chelsea tidak mahu simpan Lukaku lagi. Chelsea kini sedang mengintai peluang untuk mendapatkan penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, yang kini turut diburu oleh pasukan Arsenal. Mereka akan cuba untuk menawarkan Romelu Lukaku yang akan pulang semula ke pangkuan mereka selepas tamat tempoh pinjamannya di Inter nanti. Mereka juga akan cuba mendapatkan penjaga gol pasukan Inter, Andre Onana, dengan menawarkan Edouard Mendy sebagai pertukaran. Carlo Ancelotti mahukan Harry Kane.
Selepas sah Karim Benzema akan meninggalkan mereka, pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti kini sudah menyatakan hasratnya untuk mendapatkan Harry Kane sebagai pengganti Karim Benzema. Dia juga sudah mengemukakan hasratnya itu kepada pihak pengurusan tertinggi pasukan dan berharap mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Spurs masih dalam perbincangan untuk dapatkan pengurus baru mereka. Spurs masih lagi dalam perbincangan untuk mendapatkan pengurus baru mereka, iaitu Ange Postecoglou. Daripada Celtic dan pengurus itu sendiri sudah secara terbuka sudi untuk menyertai Spurs pada musim hadapan. Dia berkemungkinan akan membawa bersama Kyogo Furuhashi yang juga antara pemain kegemarannya jika perjanjian antara mereka berjaya dimuktamadkan nanti. Liverpool buru dua lagi pemain. Liverpool dilaporkan telah menyertai Chelsea untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Southampton, Romeo Lavia, yang kini dilihat mahu meninggalkan pasukan selepas mereka tersingkir ke Liga Championship pada musim hadapan. Liverpool juga mahu mendapatkan Daichi Kamada daripada Eintracht Frankfurt yang pada ketika ini sudah bersetuju untuk menyertai pasukan AC Milan, dan Liverpool dilihat akan cuba untuk merampasnya. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.